Kitab Keluaran, pasal 30. Mesbah pembakaran kemenyan. Buatlah mesbah dari kayu akasia. Engkau akan memakainya untuk membakar kemenyan. Buatlah mesbah itu 4 persegi. Panjang 0,5 meter. Lebar 0,5 meter. Dan tinggi 1 meter. Ada tanduk pada keempat sudut. Tanduk itu dibuat menyatu dengan mesbah. Lapisilah bagian atas, tanduk-tanduk, dan keempat sisi mesbah dengan emas murni. Buatlah bingkai emas sekeliling mesbah. Tempatkanlah 2 gelang emas di bawah bingkai itu. Pada kedua sisinya yang berhadapan ada 2 gelang emas. Gelang emas itu akan dipakai bersama tonggak untuk membawa mesbah. Buatlah tonggak itu dari kayu akasia dan lapisi dengan emas. Taruhlah mesbah di depan tirai penutup ruangan, tempat kotak perjanjian itu. Di sanalah aku akan bertemu dengan kamu di depan tirai, yaitu di depan kotak perjanjian. Harun membakar kemenyan yang harum di atas mesbah setiap pagi. Ia akan melakukannya bila ia memelihara lampu-lampu. Ia membakar kemenyan lagi pada sore hari. Itulah waktunya ia memeriksa lampu pada sore hari. Kemenyan akan dibakar di hadapan Tuhan setiap hari untuk selama-lamanya. Jangan pakai mesbah untuk kurban segala jenis kemenyan, atau kurban bakaran, atau kurban sajian, atau kurban minuman. Harun membawa persembahan khusus sekali setahun. Harun akan memakai darah kurban penghapus dosa untuk menghapus dosa manusia. Ia akan melakukannya pada tanduk mesbah itu. Hari itu disebut hari pendamaian. Itulah hari yang sangat khusus bagi Tuhan. Pajak bait Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Hitunglah orang Israel supaya engkau tahu berapa orang yang ada. Setiap kali engkau melakukannya, setiap orang membayar sendiri kepada Tuhan, sehingga tidak ada yang terjadi hal yang mengerikan kepada umat. Setiap orang yang dihitung membayar setengah shikal perak, yaitu menurut ukuran resmi. Shikal beratnya 120 gram. Yang setengah shikal itu adalah kurban untuk Tuhan. Setiap orang yang berumur lebih dari 20 tahun harus dihitung. Dan setiap orang yang dihitung memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang kaya tidak memberikan lebih dari setengah shikal. Dan orang miskin jangan kurang daripada setengah shikal. Semua orang membawa persembahan yang sama kepada Tuhan. Itulah pembayaran atas hidupmu. Kumpulkan uang itu dari orang Israel. Pergunakan uang itu untuk pelayanan dalam kemah pertemuan. Pembayaran itu adalah satu jalan bagi Tuhan untuk mengingat umatnya. Mereka akan menebus hidupnya sendiri. Bejana pembasuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Buatlah sebuah bejana perunggu dan letakkan di atas alas perunggu. Letakkanlah bejana itu di antara kemah pertemuan dan mesbah. Isilah bejana itu dengan air." Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari bejana itu. Setiap kali mereka memasuki kemah pertemuan,
mereka membasuh diri dengan air itu. Jadi, mereka tidak akan mati. Mereka juga membasuh setiap kali mereka mendekati mesbah untuk membakar kemenyan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka membasuh tangan dan kaki mereka. Jadi, mereka tidak akan mati. Itulah hukum yang berlaku untuk Harun dan umatnya yang akan hidup kemudian hari. Minyak urapan. Kemudian Tuhan berkata pula kepada Musa, "Ambillah rempah-rempah yang terbaik, ambillah 5,75 kg minyak mur, 2,9 kg kulit kayu manis yang harum, dan 500 shikal kayu teja, dan 500 shikal kasia. Pakailah ukuran resmi untuk mengukur semuanya. Ambil juga minyak zaitun kira-kira 3,5 liter. Campurlah semuanya itu membuat minyak urapan khusus yang harum. Curahkanlah minyak itu pada kemah pertemuan dan pada kotak perjanjian. Hal itu menunjukkan bahwa semuanya itu mempunyai maksud tertentu. Curahkan minyak itu ke atas meja dan semua perlengkapan yang ada di atas meja. Dan curahkan minyak itu atas lampu dan semua perkakasnya. Curahkan minyak itu pada kemenyan mizbah. Juga curahkan minyak itu pada mizbah untuk kurban bakaran bagi Allah. Curahkan minyak itu atas segala sesuatu di atas mizbah. Curahkan minyak itu pada bejana dan alas di bawah bejana itu. Engkau akan membuat semuanya kudus, semuanya sangat khusus bagi Tuhan. Segala sesuatu yang menyentuhnya akan kudus. Curahkan minyak itu pada Harun dan anak-anaknya untuk menunjukkan bahwa mereka telah dipisahkan dari orang lain untuk melayani aku sebagai imam. Katakan kepada orang Israel bahwa minyak urapan itu kudus. Itulah yang harus selalu digunakan bagiku. Minyak itu kudus dan perlakukanlah itu selaku sesuatu yang khusus. Jangan pakai cara yang sama untuk membuat wewangian dan jangan biarkan orang memakai minyak itu sebagai wewangian biasa. Siapa yang memperlakukannya seperti itu dan mencurahkannya atas setiap orang kecuali imam harus diasingkan dari umat. Kemenyan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Ambillah rempah-rempah yang harum ini, damar, kulit lokan, getah rasa mala, dan kemenyan murni. Pastikan supaya jumlah setiap bagian sama. Campurlah rempah-rempah itu untuk membuat kemenyan yang harum. Itulah yang membuatnya murni dan khusus. Tumbuklah kemenyan itu hingga menjadi bubuk halus. Letakkan bubuk itu di depan perjanjian, di dalam kemah pertemuan. Itulah tempat aku bertemu bersamamu. Pakailah bubuk kemenyan itu hanya untuk maksud tertentu. Pergunakanlah kemenyan itu hanya untuk cara yang khusus bagi Tuhan. Engkau membuat kemenyan itu dengan cara khusus. Jangan buat kemenyan lainnya dengan cara khusus itu. Orang mungkin akan membuat beberapa kemenyan untuk dirinya sendiri, sehingga mereka senang atas baunya.
Tetapi siapa yang melakukan itu harus diasingkan dari umatnya.